Halo, selamat siang. Ini kita mau coba aktivasi Office Student. Jadi biasanya di laptop-laptop itu udah ada Office Student untuk pembelian laptop yang udah bundling gitu sih. Terlihat memorinya 4 ya. Kita langsung aja Office 365 studentnya. Jadi di sini kita akses dulu internetnya, kalian bisa supaya tersambung atau terhubung dengan servernya Office. Nah, untuk instalasi apa namanya untuk instalasi Office salah satu aplikasi Office yang kalian aktifin, bukan di setting ya, tapi di ini, tapi di salah satu aplikasi Office yang misalnya di sini ada Word ya kan, atau PowerPoint ataupun yang lain. Nah, kalian bisa pilih Office-nya. Nah, di sini kan belum sign in. Ini ada akan muncul pop-up. Nah, pop-up ini kalian bisa pilih sign in atau create account. Kalau untuk rekomendasi sih, saya rekomendasikan untuk create account, karena kalau sebelumnya kalian menggunakan Office yang sudah ada, itu biasanya nanti bisa bentrok. Sehingga rekomendasi saya, kalian harus membuat account baru. Kita pilih create account. Untuk accountnya tinggal nama yang kalian inginkan, ya, nah misalnya ya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Siap, kita pilih lagi. Ya, Ariana. Yang satu well sudah ada banyak yang punya ternyata. Next di sini buat ini country terus tanggal lahirnya. Nah, kita pilih bebas aja. Kita pilih aja, terus pilih next. Terus
yang disediakan. Jam satu lagi, banyak stepnya. Jadi yang sabar aja. Ketika udah selesai, ya kan? Step, terus getting office ready for you. Microsoft respect your privacy when your data office your client on bla bla bla. Kalau kita pengen ya untuk mengirim data silakan klik yes. Kalau semuanya nggak mau tinggal kita pilih no. Hovering your enter sign dan variance. Pilih done dan done. Dan kita bisa lihat akun 365-nya sudah sign in. Di sini sudah sign in. Untuk melihat bahwa berjalan atau belum itu bisa diklik di sini. Ini belum tersampai udah ya downloading pending ini karena belum diupdate. Kita klik update dulu. Save your work continue aja. Nanti kita restart aplikasi nanti kembali. Kalau udah selesai, buka lagi import tadi. Terus kita cek akun untuk lihat. Nah, di sini Office Product Activated Microsoft Office Home and Student 2019 dia tersambung dengan Word, Excel, PDF dan Note gitu sih. Oke. Itu aja tutorial cara bermanfaat.